Kita bayangkan ya, kalau di hari akhirat tu syafaat Nabi saja dah hebat. Bayangkan macam mana rahmat Nabi. Macam mana dengan rahmat Allah? Syafaat Nabi saja nak keluarkan semua umatnya daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan syafaat itu hanyalah sekelumit daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih luas lagi. Ya, syafaat Nabi itu adalah manifestasi ataupun penzahiran daripada rahmat Allah. Akan tetapi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah lebih luas daripada apa yang dimiliki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan syafaatnya. Kalau syafaat Nabi itu baginda nak selamatkan manusia yang terakhir daripada umatnya daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat bayangkan rahmat Allah yang lebih luas. Ketika Nabi Nuh alaihi salam telah berdakwah selama 950 tahun kepada umatnya, tetapi umatnya tidak mahu menerima beliau, maka Nabi Nuh ingin menggunakan doa spesifik untuk setiap nabi yang ianya akan mendapat immediate kabul daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia nak keluarkan doa itu untuk Allah Subhanahu Wa Taala turunkan azab kepada kaumnya, gantikan dengan kaum yang lain. Jadi beliau minta diazabkan saja, sebab bukan 950 hari, bukan 150 bulan, 950 tahun berdakwah. Sebab umur beliau 1000 lebih. Umur Nabi Nuh panjang. Jadi pengingkaran dan penderhakaan ini beliau nampak bagusnya umatnya dihapuskan saja. Ya, dah tak nak terima dakwah. Maka apa yang terjadi? Allah SWT mengatakan, aku akan kabulkan doamu, tapi sebelum itu kau hendaklah mencari 7 jenis tanah di tempat yang berbeza. Allah Ta'ala beritahu tempat yang jauh-jauh, tempat yang terperuk, terpencil, untuk dia cari 7 jenis tanah untuk dibawa balik ke tempatnya, diadunkan dan dijadikan tanah liat, kemudian dijadikan tembikar dengan ukiran yang tertentu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dia bersusah payah nak mencari satu jenis tanah, dia kena pergi tempat yang jauh, dia kena bawa balik lagi, pergi lagi tempat yang lain. Ya. Sudah mendapat 7 jenis tanah, diadunkan, kemudian dibuat pula tembikar dengan cantik, dengan ukiran yang begitu halus, dengan penat adalah. Dan setelah ianya semuanya siap, Allah SWT kata, pecahkan wahai Nuh, pecahkan. Jadi dia dah mula rasa sayang, sebab untuk dapatkan tanahnya saja daripada 7 tempat yang berbeza, yang jauh. Dan sekarang apabila sudah terbina, dah jadi sebuah tembikar ataupun poteri yang cantik, dia dah mula rasa, ya Allah, ya Allah, setelah aku berpenat lelah, ya Allah, disuruhkan pecah, disuruh pecahkan tembikar ini. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wahai Nuh, kau merasa sayang untuk menghancurkan ciptaanmu, dan kau meminta kepadaku untuk menghancurkan dan membinasakan hamba-hambaku. Aku lebih sayang hamba-hambaku lebih daripada engkau menyayangi tembikar ini. Ya Allah Ta'ala ciptakan setiap manusia daripada 7 jenis tanah, tetapi Allah tidak penat dan letih. Allah tidak penat dan letih dalam menciptakannya. Tapi Allah lah yang mengadakan sekalian yang ada ini daripada tidak ada kepada wujud. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengadakan daripada tidak ada itu adalah dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tidak ada siapa yang memaksa Allah untuk menciptakan kita. Tidak ada sesiapa yang mengerah Allah Ta'ala untuk menciptakan alam ini. Tidak ada siapa yang menyuruh. Allah tidak berada di bawah gesaan sesiapa untuk menciptakan kita, menciptakan alam ini. Alam ini terbit daripada cinta Allah. Alam ini, saya tuan-tuan dan puan-puan, terbit di alam wujud ini dengan rahmat, dengan kasih sayang, dengan kecintaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rahsianya di mana? Tidak ada siapa yang paksa Allah dalam menciptakan kita. Dan dalam keadaan sifat yang paling dominan yang ada pada Allah adalah rahmatnya, maka kita perlu faham di dunia ini untuk kita memahami cinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu dan merasainya dalam hati yang sanubari kita yang sangat mendalam, cinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala.